kita dari Caster. Perasaan sebelum manggung ya apa? Gimana ya? Grogi ya grogi lah. Tapi ya tetap semangat aja sih, karena grogi yang membuat kita grogi yang pertama adalah saingannya keren-keren. Ya kan? Saingannya keren-keren. Dan aduh, kita juga enggak berangkat dari, maksudnya bukan, kita berangkat dari otodidak, belajar musik dan lain sebagainya itu otodidak. Ya, merasa minder aja gitu sih. Tapi alhamdulillah kita udah lolos 10 besar. Selamat malam semuanya. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Roll it down and write it down, hoping it will save me. Too many times, too many times. My love, he doesn't love me too. Nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me so. Oh, to myself. When the beat comes to fall, you know it's all you got. It gets the drunk alone. Two words on the left of me, you have to keep a mouth again. Tears on me is rain. You know you're gonna wake up in this way in the morning. But if you want the hate, saya akan mencoba mengatas personil-personil saya. Mulai dari gitar dulu ya. Come on.
Biasa main di rumah sendiri di Roxy Square lagi ya kan? Luar biasa. Alright. Yes. Yes, langsung aja bisa kumpul buat teman-teman dari Caster ya. Yes, dari Jember luar biasa. Oke. Okay. Ambil New Rules tadi. New Rules dari Dua Lipa. Dua Lipa luar biasa. Kita minta langsung komentarnya buat dewan juri yang terhormat gitu ya. Untuk yang pertama adalah Mas Indra. Silakan Mas Indra. Oke. Yeah. Caster. Selamat malam Caster. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini ada beberapa catatan nih. Yang pasti satu, kalian membawakan secara simple, tapi menurut aku kuat karena cocok. Ya, jadi simple itu kuat karena cocok ya. Untuk vokalisnya aku senang kamu punya warna itu yang seksi. Oke. Okay? Terima kasih. Oh, warna suaranya seksi. Nah, tinggal orangnya aja nih, mesti menyadari bahwa dirinya seksi, ya. Oke? Okay? Dan kamu punya sesuatu yang spesial, yaitu kamu bisa menjaga intonasi walaupun kamu lagi pakai suara yang husky atau bocor, ya. Itu bagus, ya. Untuk, ini beberapa pro tip dari aku, ya. Kamu tadi ada kesempatan, ini kan lagunya kan pelan, udah gitu simpel kan, chordnya ngulang-ulang. Kamu bisa ada kesempatan buat ngajak audiens seru-seruan bareng kamu tadi pas skate. Jadi kalau menurut aku, kalau aku jadi kamu nih, daripada ngajak skate teman-teman, mendingan ngajak skate penonton gitu ya. Itu mungkin bisa jadi kesempatan buat interaksi. Yang berikutnya, untuk lagu simple kayak gini, trik yang bisa kamu lakukan untuk aransemen adalah mungkin ada part modulasi misalnya ya. Jadi ganti kunci, bikin nuansa baru, itu bisa jadi. Dan yang terakhir misalnya, kamu ketemu lagu yang progresinya kayak gini, kamu cari yang progresinya mirip-mirip terus kamu masukin. Misalnya lagu, Whenever I'm alone with you,
Tahu enggak lagu itu? You make me feel like I am young again. Kan bisa kamu masukin sebagian tuh buat ini aja, buat ngasih apa ya, point of interest buat aransemennya. Itu beberapa tips dari aku. Tapi overall sih aku enjoying banget performance kalian. Enjoy banget. Luar biasa. Dari Jember, Jember dong. Tadi kalau Mas Indra bilang suaranya seksi loh. Seksi. Seksi tuh, coba suara seksi itu seperti apa? Kalau menurutmu suara seksi itu kayak gimana? Coba. Sketching well, sketch tadi loh. Oh, sketching. Temanku enggak mau ada. Itu artinya dong. Ada artinya dong. Ada artinya apa? Coba sekali. Coba ulangi lagi. Sketching aja, sketching. Artinya no. Perutku mules gara-gara makan sambal spesial belut. Ya. Oke, kita kembali ke juri tuh ya untuk komentar. Om Indra, silakan. Silakan Om Indra. Ya, caster keren, bagus. Tepuk tangan dong caster dong. Kalian main simple bener kata Indra, keren. Tapi kok Thomas Gigi ikutan? Thomas Gigi yang mana mas? Ini yang main bass. Oh iya. Thomas. Tadi buat catatan buat siapa? Dava. Kamu kan tadi nyuruh teman-temanmu tuh ngikutin sketching kamu kan? Iya. Nah betul. Waktu pas mereka ngikutin jangan kamu tinggal. Kamu langsung ke orang berikutnya. Kasian dia lagi ngikutin kamu tuh. Iya. Gitarisnya tadi ditinggal, kalau gak salah gitaris yang ditinggal ke basis gitu ya kali ya? Iya, basisnya juga ditinggal. Oh kamu asma gitu sih bro. Oke, tapi caster keren.